Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Evotama ID. Bagaimana nih kabarnya teman-teman? Iya teman-teman, bagaimana nih kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman semua sehat selalu dan selalu dalam lindungannya ya. Amin. Oh iya teman-teman, hari ini Bunda sama Abang kita mau buat papercraft kereta api. Yeay. Wow. Wow. Ya teman-teman, ini kita ada papercraft kereta api ya teman-teman. Seperti biasa ya teman-teman ya, untuk polanya ini teman-teman bisa cari di Google dengan kata kunci papercraft. Oke deh teman-teman, langsung aja ya Bunda buka aja nih, ada berapa sih polanya? Bang, rapin bang. Oke teman-teman, polanya itu ada 1 gerbong, 2 gerbong yang besar, dan 3 gerbong yang besar teman-teman. Ini teman-teman ya, nanti kita akan membuat polanya menjadi gerbong kereta api. Api tutup. Ya, iya, sebelum kita mulai, kita alat-alatnya apa aja nih bang yang diperlukan? Ya, seperti biasa, lem. Ini kol, ini lem. Terus? Gunting. Gunting teman-teman. Dan cotton bud. Cotton bud, oke teman-teman, cotton bud ya. Oke deh bang, kita mulai aja. Yuk. Yuk teman-teman, kita mulai ya. Let's go. Oke teman-teman ya, kita yang sekarang dibutuhkan adalah gunting, jadi lem dan cotton bud-nya kita singkirkan dulu. Kita pinggirin dulu ya, yang ini. Bunda sepertinya harus gunting yang ini, soalnya ini lebih banyak ya, lebih kecil juga, soalnya kecil-kecil nih polanya teman-teman yang lihat nih. Abang yang besar, soalnya yang besar lebih gampang. Yaudah, kita mulai yang gunting ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita udah menggunting ya. Sekarang kita mau melipatnya nih. Nih, kita udah lipat nih sebagian, ada lagi sebagian belum. Jadi tetap aja ya, tunggu di situ. Kita ngelipat dulu. Let's go, kita lipat bang. Let's go. Oke teman-teman, ini semua udah kita lipat ya. Nih, punya abang juga udah dilipat. Dua punya bunda juga udah dilipat. Dan waktunya sekarang kita lem. Ngelem teman-teman. Oke, nih lemnya. Kita buka dulu. Aduh susah ya teman-teman ya. Aduh gimana sih bukunya. Ah oke. Kita pakai cotton bud ya teman-teman. Oke ini bang. Sekarang kita menempel polanya teman-teman. Teman-teman bunda udah jadi nih satu. Lokomotif ya bun. Iya, depannya kepalanya kereta ya teman-teman ya. Lokomotifnya kereta. Oke teman-teman, ini dia hasilnya. Waduh bang, kenapa ini miring-miring bang? Ini kemarin habis kecelakaan. Iya teman-teman, ini kayaknya lipetannya nggak sesuai. Jadi dia rada miring ya teman-teman ya. Iya teman-teman, aduh. Nah, kalau ini bunda nih, lihat motifnya ya teman-teman ya. Ada kepalanya nih, tuh teman-teman. Oke ya, pukung ya teman-teman ya. Coba sambung ya udah. Yuk, tapi nggak bisa ya teman-teman disambung ya. Ini sambungan aja teman-teman. Ini kan sambungannya, cuman lokomotifnya kan karena kecil jadi nggak mungkin disambungin. Iya, ini ada relnya. Ya. Ini gerbongnya ya teman-teman ya. Ini nggak tahu KA Argo Muria apa Argo Gede apa. Ini Evotama ID. Evotama ID Argonya teman-teman. Iya teman-teman. Sebelumnya Bunda mau rapiin dulu ya teman-teman. Ini berantakan nih teman-teman. Nah, kita rapiin dulu ya semuanya ya. Oke, sampahnya banyak juga ya teman-teman ya. Nah, kita rapiin semua teman-teman. Oke. Nah, teman-teman. Gimana hasilnya teman-teman papercraft-nya? Jangan lupa ya untuk komen di bawah. Iya, ya. Jangan lupa. Bagus atau tidak nih? Kalau komennya bagus-bagus ya teman-teman ya. Bagus apa enggak nih papercraft kita kali ini? Lumayan kecil sih ya bang ya pekerjaannya ya. Soalnya kan dia ada yang lebih kecil-kecil teman-teman. Terus gimana nih
cara nyusun-nyusunnya teman-teman. Oh, lumayan susah kalau yang ininya lokomotif. Kalau ini nah, ini habis kecelakaan teman-teman. Kecelakaan jadi miring-miring tuh. Dia enggak ini ya simetris, kayaknya sih enggak simetris ini, jadinya miring teman-teman. Oke, teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman semua suka ya dengan video Bunda sama Abang kali ini. Iya, kalau suka jangan lupa nih like. Oke, teman-teman nih like ya. Nih, teman-teman nih punya Abang, ini punya Bunda ya. Nih. Oke. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman yang belum subscribe. Iya nih, jangan lupa ya untuk subscribe, oke? Ya, subscribe ya teman-teman ya, gratis tis. Dan untuk teman-teman yang udah subscribe, Bunda sama Abang ucapkan terima kasih. Dan sekalian aja ya teman-teman ya, buat yang sudah subscribe jangan lupa loncengnya. Okay. Ya, ditekan ya teman-teman ya loncengnya biar tambah rame nih video kita nih. Kalau udah loncengnya, teman-teman jangan lupa juga untuk share video kita teman-teman kamu. Iya, atau biar, ke media sosial teman-teman. Iya, biar tambah rame, tambah seru ya teman-teman. Oke deh teman-teman, Abang Tama sama Bunda mau pamit dulu ya. Sampai jumpa di video Evota Mai di berikutnya. Sayonara. Assalamualaikum. Makasih ya teman-teman. Dadah. Wow.